Berkata Abu Ishaq, Ishaq bin Rahawiyah, barang siapa mensifatkan Allah, maka diserupakan sifatnya itu dengan sifat seseorang daripada makhluk Allah, maka iaitu kafir dengan Allah yang amat besar. Beliau menyatakan adalah Abu Ishaq bin Rahawiyah pegah. So mantang urang hanana pegah si A, hanana pegah si B, hanana pegah urang tanya hanana pegah urang lain. So mantang naku. Munyo kira-kira urang disifatkan Allah, maka diserupakan adalah sifatnya seperti sifat manusia. Tuhan nam tutu, kibam tutu Tuhan, lagi tutu tanya. Allah na gedu, kibam dua lagi dua tanya. Allah na neutron, kibam neutron lagi tren tanya. Allah na jarau, kibam jarau bersih ke jarau tanya. Yang menyo memang na terpegah sifat yang na ba Allah lagi sifat yang na ba tanya, maka iaitu kafir dengan Allah yang amat besar. Kan syahad Allah na jarau na kibam ke jarau tanya aku kapain aku Allah na tren ba ujung malam tren kibam lagi tanya tren aku kibam tren kibam tren Allah taala aku hanan doa tren nyo ni cing yang long tren lah. Anak ini lemoi enam tak terin, balik lemoi pun. Nyo nak terin, nyo kemenau ke terin ku. Nyai minyo kemenau ke pegah sah. Nyai kepein ku. Nah, baju tu. Nak terin Tuhan, nak kiban terin. Baik dah fikir, dia terin derawa ku. Nyai desya, kepein ha, ku. Allah nak muka, nak kiban ke muka derawa ku. Desya ni ku, harium. Kepein ha. Ti minyo kata pelagai, nyo ka kepein ku. Kejit, ada siwatan batat, baik pelagai ni ku. Minyo kata pelagai, kabalah. Kemudian inilah sesuatu, maka dia itu adalah kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila lagi nyukan nyatakan dia tidak dengan, maka kau yang kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kafir ia. Barang siapa ingkari akan barang yang mensifatkan Allah dengan dia akan dirinya, maka sanya kafir ia. Itu hanya pegah long namuka hana pegah. Yang menjeng aku long najarau hana aku. Kan pegah long tiga hana long natron bojong malam hana nyamian jin aku inilah di tengah-tengah katanya orang aku di tengah-tengah aku artinya dan pegah Allah taala hana muka padahal ke pegah waya baka wajihu hana dengan aku hana tak pernah fi na muka tapi adalah pura makna muka hanjit tak pernah fi na jarau tapi pura makna jarau hanjit tak pegah hana tron tapi kiban pengertian tron itu yang perlu aku. Mianan, menyanyi Allah Taala kan pegah drone nolong menawa tak pegah kan salah. Menyanyi Allah Taala kan pegah drone leganyan berarti sama ngadrak dan nyok nyan pi salah. Di tengah-tengah nyolah barang yang kena ba Allah Taala baik sampai terpaham ba gedenyo manusia untuk nyak sama de depu lagi kena ba urang menan na ba Allah Taala. Allah na urang na. Ha menan lagi na urang menan na Tuhan. Kalimat yang sama pengertian yang beda. Mengaku ada Allah, mengaku ada Rasul. Sama-sama wajib mengaku na Tuhan, sama-sama wajib mengaku na Nabi. Tetapi na yang na ba Allah, baik lagi nyanta mengaku lagi na yang na ba Nabi ni ku. Ya bang sakai. Rasulullah na Nabi Muhammad na, wajib mengaku na Nabi na. Tetapi Nabi itu na, bunda pulen, ayah ni pulen. Awai hanalam na, Allah na, baik lemah kenan ku. Menyo lemah kenan sama dengan mengakuna dan samana nyo salah. Kemudian yang kedua, kata Abu Ishaq Asfrayani bunau kata Abu Ishaq bin Rahawiyah nyo kata Abu Ishaq Safrayani telah ijma ahlul haq bahwasanya sekalian barang yang dikata orang pada ilmu tauhid itu terhimpun dalam dua kalimah ini. Salah satu daripada keduanya, etiket kita bahwasanya tiap-tiap barang yang terupa pada sangka kita daripada menyerupa daripada segala yang baharu ini, maka Allah itu bersalahan ia akan dia. Karena bahwasanya yang ia dapat rupakan pada waham itu makhluk bagi Allah, maka bermula Allah Ta'ala itu yang menjadikan dia akan dia. Dan kedua, etiket kita bahwasanya zat Allah Ta'ala itu tiada menyerupa dengan sesuatu daripada makhluk dan tiada sunyi ia daripada bersifat dengan segala sifat kamalan. Kemudian Abu Ishaq Safrayani, beliau juga dipegat sebuah istilah. Sepakat ubina ulama yang ahlul haq. Ubina ulama yang betul yang tergaris sepakat urunyan. Puas sepakat urunyan yang bahawa urung dalam
paham dalam ilmu tauhid dua puluh mendang untuk nyaglah kita nyong anggapai. Dua puanya benar dalam etiket tu sehingga dengan kedanyonya lepas daripada sifat kufur dan didamang dalam kedanyo di dalam dua manusia orang yang mukmin. Salah suatu daripada keduanya itu tak etiket lagi kedanyo. Barang yang terlupa pada sangka kedanyo, sang Tuhan teduh, sang Tuhan laganyo, sang Tuhan, sang Tuhan. Jalan ji bakri, ubena yang terpegat gambaran laulai tu Tuhan, kan lagi yang terpegat gambaran. Sang Tuhan laganyo, kan. Sang Tuhan hinau kon, sang Tuhan menau kon. Sifat dan nyancit but agaknya. Sang-sang sifat Tuhan tegak Tuhan lagi nyau kon. Carang Tuhan lagi nyau kon. But Allah lagi nyau kon. Tingkat kedanya wajib diyakini mendang na Allah, na zat, na sifat, na but. Artinya nyoban but urang Tuhan nyoban but kon. Nyoban sifat urang Tuhan lagi nyau sifat kon. Nyoban tutur Tuhan manusia Allah Taala tutur manusia nyoban tutur Tuhan kan wajib yang dikut potran yang naba Allah Taala adalah na tetapi baik sama dengan barangnya naba nyo kesimpulan tai dikut Tuhan na tapi hana tatukri tai dikut Tuhan na tapi hana tatepat tai dikut Tuhan na tapi hana tatuban menyokat tai dikut na hana taturi hana tatepat hana tatuban nyan tanah ka betul ini kan ulang. Na Tuhan na pat hom ka jareng. Na Tuhan na pat hidik nyen bangai ni. Pakai bangai? Tuhan hana tempat yang dro buat. Kita nyau. Terdepat tirau tu. Nyen ka nengko. Allah Taala hana damun tirau tu. Allah Taala hana damun, hana pajanna. Ide nyau tu jan tun pulen na Tuhan. Nyen kena pengut. Allah Taala hana potongan, tapi banyak ngedukri Tuhan. Kiban Tuhan dengan dua Tuhan. Yang getukri kiban potongan Tuhan sama dengan mempotongan ba Allah Taala mezamun ba Allah Taala mewate ba Tuhan nyawa kata pika sifat yang hana ba Allah menyo kata kuina tanyan ba nyawa sama dengan kata kui barang yang kan sifat Allah kata ngoreng maka nyawa salah pakai cit na Tuhan na pat hom na Tuhan na kiban hom na Tuhan pajan hom man ba yahnan depan dak nyana tempat mane lu depan ko pajih nan turi dak nyana pedongan mane ada turi niku hilang lon turi tanah bang air nan niku mo tanya na Tuhan na pai pulin pakin de pai ron dron apa kan dong hana tempat tapi kah ke tempat tega apa menyokon salah kah kena pengurung niku sudah kah tiga yang baru betul. Kemudian tak etiket yang kedua, zat Allah Taala itu tiada menyerupa dengan sesuatu daripada makhluk, tedang, teih, bulat, tinju, ubud dan tiada sunyi daripada bersifat dengan sifat kamalat. Musiat hana pri sifat sempurna ba Tuhan. Ajib manan karena ba Allah Taala hana sifat kurang. Ba Tuhan yang na sifat kamal, sifat kurang hana. Ba gedanyo na sifat kamal, tetapi hana le sifat kurang. Nok bo nok. Cira kedanya umpama ji gatien ngau urang kaya dalam pandangan audib sogot semulia niko mulia urang kaya nyo ba kedanya mulia urang kaya nyo kan asli le kedanya nangku pakan kaya ka hanali gatien pakan carang hanali bodo pakan rayu hanali ubid nyo kan asli niko di Allah Taala pakan rayu hana ubud pakan carang hana bodo pakon tiga hana lape niku nyanya asli niku nyonan lagenyo lah tayakini le nanyo berbeda dengan Allah Taala kuatran yang na ba Allah Taala na sifat kamal kesimpulan yang tahnya kun sempurna yang kun sempurna kan karena kagadeh kurang tahnya kun sempurna hana kurang niku ha yang tahnya kurang cara urangnya hana bangai. Yang dah urung carang, urung hana le bangai kan niku. Daripada sa pandi drone na urung carang lenanya niku. Cirawana niku. Sebab bebe yang kacara mandu leuh kada bangai niku. Dina leuh carang, dina berak kada bangai niku. Kona niku. Nah, di Allah Taala yang carang-carang, pakai kaya carang wa Tuhan, sifat bodoh hana wa Tuhan. Wajib ba Allah 20 ilmu, mustahil ba Allah Taala 20 jahlu niku. Jadi ba Tuhan na ilmu hana jahil, nyanya asli niku. Ba Allah na raya, hana ubud, nyanya asli. Ba Allah na mutu, hana iam, nyanya asli.
Bak kena nyawak, sempurna yang nak bawa orang, kan sempurna bibit, tapi sempurna dalam hidungan. Tidak sempurna adalah dalam pandangan, tetapi tidak sempurna dalam pokok kejadian. Allah Ta'ala pokok kejadian sempurna, dalam pandangan juga sempurna. Allah Ta'ala dalam robot juga, dalam pandangan juga juga. Robot tu kan juga, dalam pandangan juga juga. Drobut Allah Ta'ala carang, dalam pandangan dia tak carang. Itunya dalam pandangan carang, dalam drobut bangai ni. Bahkan, karena oh kada kada bangai, baru terus carang. Penyonan, inilah garis perbedaan Allah dengan alam. Maka pada ujungnya, termasuk makna mukhalafatuhu lil hawadih, di antara jih laganyan ulasan aku. Ya. Kami ni.